dapur itu kan. Iya, semuanya. Meminta Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan sidang adat terhadap Haji Ahmad Jantengli Sarjana Ekonomi selaku Bupati Katingan dan Farida Yeni selaku aparatur sipil negara pada Rumah Sakit Mas Amsar Kasongan yang telah melakukan perbuatan tercela jinah asusila yang dinilai telah melanggar adat Dayak yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 02 WIB malam hari di Jalan Langka, Kota Kasongan sehingga mencoreng harkat dan martabat orang Dayak. Tuntutan dan himpunan warga Katingan yang sudah dibacakan. Terima kasih.